membina rumah tangga bersama Gaston Castagno menjadi mimpi terbesar dalam hidup Julia Perez saat ini. Bahkan Juppé juga sudah menuruti kemauan sang bundanya agar dirinya diberi restu untuk naik pelaminan bersama Gaston. Alasan ibunda Juppé tentang masa depan Gaston yang tidak jelas sebagai pemain bola perlahan-lahan mulai coba Juppé buktikan jika semua itu tidak benar. Keberadaan Gaston sebagai pemain bola Gresik dan bisnis sekolah sepak bola serta otomotif milik Gaston dan Juppé menjadi bukti jika masa depan pria asal Argentina ini tidak perlu diragukan untuk bisa menjadi kepala keluarga yang baik bagi Juppé dan keluarga mereka nanti. Memang selalu jelas pekerjaan Gaston selalu jelas sih, pemain bola beda mungkin pemain bola zaman dulu itu. Ya aku ngerti, mamaku pemain bola, papaku pemain bola, hidupnya akhirnya ya nggak ada yang bisa dia sambung hidup tuh, bingung gitu kan. Nggak, kalau mereka punya bisnis bingung kan. Untung mamaku punya bisnis, jadinya enak gitu kesini-sini walaupun dia main volley untuk cuma jadiin hobi aja. Mamaku main bola itu mana masa depannya nggak ada gitu ya. Apa selesai dia umur 36 tahun nggak lagi mau jadi apa? Mah karena itu kan nanti kita sekarang punya sekolah bola, kita punya bisnis otomotif, pelan-pelan semua mas, pelan-pelan nggak ada semua ber tiba-tiba kita kaya, nggak mungkin. Orang bisa kaya itu karena dia berusaha dulu nih, memupuk semuanya mah dari pelan-pelan. Kalau memang rezeki bisnis kita tiba-tiba berdak der. Nah, sekarang nggak usah main di Greg ya, udah enak. Dan kan nggak terlalu jauh dari Gresik sampai ke Jakarta kan cuma 1 jam. Dan alhamdulillah banyak sekali orang-orang Gresik itu di Gresik itu menerima aku juga, dan mereka benar-benar memang mensupport kita gitu. Dengan kehadiran Gaston, semuanya, oh jadi nikah di sini aja, wah seneng banget.